teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Nilai dari sin pangkat 2 45 derajat, sin pangkat 2 60 derajat, plus cos pangkat 2 45 derajat, cos pangkat 2 60 derajat, per tan 30 derajat, tan 60 derajat adalah titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Nilai fungsi trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi buka kurung setengah akar 2, tutup kurung pangkat 2, buka kurung setengah akar 3, tutup kurung pangkat 2, plus buka kurung setengah akar 2, tutup kurung pangkat 2, buka kurung setengah, tutup kurung pangkat 2, per 1 per 3 akar 3 kali akar 3, sama dengan buka kurung 1 per 4 kali 2, tutup kurung, buka kurung 1 per 4 kali 3, tutup kurung, plus buka kurung 1 per 4 kali 2, tutup kurung, buka kurung 1 per 4, tutup kurung, per 1 per 3 kali 3. Sama dengan 2 per 4 kali 3 per 4 plus 2 per 4 kali 1 per 4 per 1 sama dengan 6 per 16 plus 2 per 16 sama dengan 8 per 16 sama dengan setengah. Jawabannya adalah yang B, setengah. Oke, sekian pembahasan soal tentang fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!